Siapa pagi-pagi telefon ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah, Aiman ni. Ha, Aiman? Esok pagi insya-Allah Aiman akan sampai ke kampung dengan menantu abah yang Aiman cerita tu. Ah, baiklah. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syada? Ya, bah. Ada datang ni. Semua ini terlalu berat untuk saya. Awak tahu tak? Tapi awak janji yang awak akan... Janji? Apa saya janji dengan awak, semua saya buat. Okey. Saya sayang awak. Ada berita baik. Abang Aiman nak balik. Alhamdulillah, syukur. Abang balik buat isteri. Lama tak jumpa abang. Rindu sangat-sangat kakak. Okeylah, kak. Ada baik dulu, eh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syai'an an yakula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum, Ustaz. Ha. Waalaikumsalam. Ada apa, Samad? Nak gaji sama ke? Tak. Saya nak cakap pasal Maria ni, Ustaz. Orang kampung semua dah bercerita yang Maria ni selalu bawa lelaki balik rumah. Maria nak mak dari itu ke? Ya, Ustaz. Perangai dia ni makin lama makin tak senonoh. Saya takut nan. Dah. Astagfirullahalazim. Kamu sedar tak? Kat mana kita berada sekarang?
Ini rumah Allah tahu. Tak baik kita cakap hal-hal keburukan orang lain dekat rumah Allah. Saya cuma nak ustaz ambil tindakan. Ustaz kan perlu kampung. Ustaz tahu. Ini kerja ustaz. Kamu lebih baik ambil air sembahyang, duduk sini mengaji dengan ustaz. Tak apa. Tak apa ustaz. Saya balik dulu. Saya ada kerja sikit. Harap belajar sementara je. Habis belajar baliklah. Bukan selama-lamanya. Tu yang saya risau. Kat sana ramai gadis-gadis yang lebih soleha dan beriman. Astaghfirullahalazim, macam tu pula fikir. Selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga saya, awaklah orang terakhir yang tepat kat hati saya tu. Tunggu saya balik. Saya akan jadikan awak tanggungjawab saya. Ini untuk awak. Ambil. Menjelmalah bayangan
Astagfirullahalazim. Abah, Syuhada, sakit Abah. Lain kali, turun tangga hati-hati. Tengok betul-betul. Astagfirullahalazim. Luruskan sikit. Tak nak, Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit. Lurus, lurus. Sakit, Abah. Abah. Dah, dah. Sakit. Baik. Abah bawa klinik. Ke Kampung Bidara. Memang ikut jalan ni ke? Jauh lagi ke? Memang kita kena ikut jalan lama? Kenapa nak kena tutup pula tu? Aku nak tutup ke aku nak buka ke suka hati akulah. Tak ada masalah ke? Assalamualaikum, Maria. Nak ke mana malam-malam ni? Kamu itu perempuan. Macam-macam boleh berlaku. Hai, Pak Haji. Mengalahkan bapak saya nampak? Kalau Pak Haji nak bagi ceramah, bukan dekat sini tau. Eh? Tuh, dekat masjid sana tu. Astagfirullahalazim. Mana yang boleh saya nasihat? Saya nasihatkan. Hai, dah mula daun tu ni, dah mula dah. Kalau Pak Haji rasa Pak Haji nak nasihatkan saya, saya rasa tak payah kot. Ha? Sebab saya ni memang dah confirm-confirm masuk neraka. Dan saya memang dah selesa dengan cara hidup saya macam ni. Astagfirullah, mengucap Maria. Kalau kamu telah melakukan dosa, cuma hingga memenuhi langit dan bumi sekalipun, kemudian kamu minta ampun kepada Allah, dan saya akan diampunkan. Pak Haji nak buat lawaklah. Dosa konan. Hai, Pak Haji, Pak Haji. Ni baru Pak Haji nampak dosa saya. Hai. Dosa anak Pak Haji yang dekat luar negara sana tu. Pak Haji tahu apa dia buat dekat sana? Tak tahu kan? Hai, Pak Haji. Entah-entah lagi teruk daripada perangai saya. Eh, dah lah, Pak Haji. Saya dah lambat ni. Nanti lari pula customer-customer saya dekat sana tu. Terima kasih sangat-sangat sebab Pak Haji sudi bagi nasihat dekat saya. Saya hargai sangat-sangat, Pak Haji. Bye. Ya Allah, ampunkanlah anak ini, ya Allah. Serina? Jangan
takut. Jangan takut. Jangan risau, nak. Isteri anak selamat. Anak dalam kandungan pun selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pakcik semua ni siapa? Pakcik ni panggil Pak Daud. Ini maksud. Aku masuk hutan semalam. Kuasa Tuhan nak ketemukan aku dengan kau orang. Pemandu teksi tu? Si Kasha. Dia dah meninggal. Syukur alhamdulillah. Korang berdua tak apa-apa. Allah panjangkan nyawa korang. Cara Pak Daud cakap macam Pak Daud kenal pemandu teksi ni. Orang kampung sini ke? Zaman mudanya dulu memang dia tinggal kat kampung ni. 10 tahun selepas tu dia keluar daripada kampung Cahaya ni, tak balik-balik. Tak sangka pula hari ni dia bertemu ajalnya di kampung Cahaya ni juga. Jangan takut, nak. Jangan takut. Anak ada kat rumah makcik. Semalam, Pak Daud tolong kamu berdua. Lepas tu bawa kamu ke sini. Makan sikit, ya. Tapi ini ajalah yang makcik mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Aman mana makcik? Makcik Aman mana? Aman mana makcik? Makcik Aman mana? Aman? Ya. Aiman ikut Pak Daud kebumikan pemandu teksi semalam. Pian. Dimakan. Makan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit, nak. Thank you.
Daun, jumpa kat kubur dulu, eh. Minta maaf, saya nak bertanya sikit boleh? Ya, Man. Kenapa mayat Kashaf boleh jadi macam tu? Sebenarnya tak baik cerita aib orang kat sini. Itu semua kuasa Allah, Iman. Arwah waktu tinggal kat kampung Cahaya ni dulu, dia pengamal ilmu hitam. Awak, terima kasih sebab sudi menjadi isteri saya yang sah. Awak, aku hanya mencintai Kashaf. Alia! 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 Selamat datang, bidadariku. Kashaf! Kau lepaskan dia, Kashaf! Kalau aku tak boleh dapat Alia, orang lain pun tak boleh dapat dia. Kashaf, bawa mengucap. Sudah-sudahlah. Kamu kena terima qada dan qadar ni. Alia milik aku. Alia! Muhajah! Angkat. Bakar! Kami ingatkan lepas rumah arwah terbakar itu, dia mati. Tapi Allah izinkan dia hidup dan buka pintu taubat. Lama dia lenyap dari kampung ni. Ada juga orang nampak dia bekerja kat bandar, siang bawa taksi. Malam, buat kerja lama dia tu balik. Jom kita ke kubur. Masam! Pian, jangan kacau orang. Pergi dalam. Baik kau bertaubat sebelum terlambat. Pergi dalam, ya. Salina, jangan takut. Siapa tu Maksum? Tu Pian. Anak angkat Maksum. Pian memang macam tu. Kenapa tak begitu kat saya awak mengandung? Kenapa sejak balik pada kubur awak diam je? Tengok Kashaf tadi. Balasan Allah dekat dia sangat dahsyat.
Dah tak payah ceritalah. Alah, ceritalah. Saya nak tahu kenapa. Masa uruskan jenazah dia tadi, rongga-rongga dia ni keluar macam lendir warna hitam. Katanya pasal dia amalkan ilmu hitam. Dahlah, tak elok ceritakan aib orang yang dah tak ada. Jom. Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah, Aiman sampai lambat sikit. Tengoklah kalau tak esok lusa ada masalah sikit kat sini. Itulah. Abah risau betul. Tak sampai-sampai ni. Abah call pun tak dapat-dapat. Ah, tak apalah. Jalan baik-baik Aiman ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man, jom ikut aku pergi makan. Pian memang daripada kecil macam ini ke? Assalamualaikum. Minta tolong kejap.
Sabar, Mak Song. La hawla wala quwwata illa billahil halil azim. Astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ah. Tunggu apa lagi tu? Bismillahirrahmanirrahim. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Segala sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala tetap akan rosak dan binasa, kerana Allah mengatur segala-galanya. Dan kepada Allah lah akan kembali sekalian kita. Maka berbahagialah sesiapa yang terselamat dan terlepas daripada azab api neraka dan seterusnya mendapat anugerahnya, nikmat yang berkekalan di dalam syurga, segala nikmat dan keselamatan. Wahai Selina binti Rozana, hendaklah kamu ingat akan janji-janji Allah, di mana kamu ada bawa bersama-sama dari dunia ini. Sekarang kamu telah menuju masuk ke negeri akhirat. Nikmat dan keseronokan bercorak keduniaan semua ditugaskan untuk memeriksa saudara Sofyan ibni Kamariah. Dengan perintah Allah,
Janganlah saudara gentar dan takut, kerana mereka juga adalah makhluk Allah seperti saudara. Mereka bertanya, siapakah Tuhan yang saudara sembah? Siapakah Nabi saudara? Apakah etikat dan kepercayaan saudara? Dan atas agama apakah yang saudara hidup dan mati? Katakanlah kepada mereka, Allah Tuhanku, Muhammad Rasulullah Nabiku, Islam agamaku, Al-Quran pedoman hidupku dan ikutanku, Baitullah kiblatku, solat kewajipanku, sekalian orang Islam adalah saudara-saudaraku, Ibrahim Khalilullah adalah bapa bagi agamaku, hidup dan matiku adalah atas perkataan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam. Balik dulu Saya balik Ustaz. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik dulu Ya. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Balik dulu Waalaikumsalam. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Nak cerita sikit ni. Ha. Saya dengar anak kesayangan kampung kita ni nak balik. InsyaAllah. 2-3 hari lagi, sampailah dia dengan isteri dia. Eloklah tu, Ji. Ha? Sekurang-kurangnya balik dari Arab nanti, bolehlah mengajar anak saya mengaji. Ya, yeah, insyaAllah. InsyaAllah. Yelah. Minta diri dulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aiman, jemput minum. Ya. Yeah. Maksum, kenapa dengan yang tu maksum? Itulah kuasa dan takdir Allah. Dulu pian tak macam tu. Dah makan, nak? Aku tengah lapar. Nasi putih dengan ikan kering ke? Tekanlah aku duduk dengan kau ni. Ya Allah, subhanallah. Tak baik buat macam ni, nak. Ini je yang ada. Mak nak ke pasar. Duit dah habis. Dasar orang susah. Eh, lain kali kalau kau susah sangat, tak payah beranakkan aku. Usahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sim betul. Sim betul. Apa kau bising-bising malam-malam ni? Oi! Kau ni memekak malam-malam ni. Kau buat apa? Aku nak main gitar susah. Kau berhenti sekarang. Kau berhenti sekarang. Ya Allah. Berhenti sekarang! Oi! Allah. Ya Allah. Hey! Allah. Ya Allah. Memekak malam-malam ni. Aku nak main gitar pun susah. Ya Allah. Nak, kenapa buat macam ni, nak? Eh, kau tahu tak? Allah. Kau ni memekak, kau tahu tak? Ha? Fuh. Allah. Benda yang lambat sangat ni. Wo,
Woi, cepatlah woi. Yan. Ni apa ni? Ni apa ni? Apa ni? Kenapa ni, Pian? Eh, kau dah lah lambat. Lepas tu kau pergi balut dengan tudung ni kenapa? Selama ni Mak pakai tudung, Pian tak marah pun. Eh, aku nak bawa kau pergi merisik. Kau pakai pakaian kampung ni kenapa? Eh, jagai muka aku lah. Tutup aurat ni kan elok, nak. Tutup aurat! Tutup aurat! Sini kau! Ya Allah, nak. Menyusahkan! Allah. Allah! Assalamualaikum, Kak Maria. Bangun! Bangunlah! Ya Allah! Kau ni menyusahkan aku betul lah! Kak Maria? Kak Maria? Buka tudung ni! Buka, buka! Astagfirullahaladzim. Pian? Pian? Pian jangan macam tu, Pian. Tu mak, Pian. Pian! Kamar ya? Kamar ya? Mengucap, kamar ya? Mengucap. Mengucap, kamar ya? Sejak dari hari itulah, Pian bertukar wajah. Dia kami jaga dan kami didik dengan penuh kasih sayang dan agama yang cukup. Kamariah disahkan mati sebab sakit jantung. Allah selamatkan Pian. Sebab Allah nakkan Pian bertobat. Hampir setiap hari, dia menangis, memanggil maknya supaya maknya ampunkan dosa-dosa dia. Jadi itu balasan Tuhan pada dia? Di dunia dan di alam semesta ni, Aiman, Selena, hanya ada satu kekuatan saja. Yakni kekuatan Allah. Dan segala apapun yang berlaku, yang terjadi atas muka bumi ini adalah atas kehendak Allah. Tapi kadang-kadang, perbuatan yang dilakukan, perbuatan baik, dilakukan oleh hambanya, walaupun ringan dan kecil, bagi Allah cukup bermakna. Begitulah juga sebaliknya. Dosa yang kecil bagi manusia cukup membuat Allah murka hingga ke hari kiamat. Yang sini, Pak Daud. Terima kasih, Pak Daud. Sampai juga. Ini semua kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suka bagi umat ni yang suka tolong menolong. Terima kasih. Pak Daud gerak dulu lah ya. Singgah dulu. Tak apa. Maksud kamu kat rumah seorang. Insya Allah kalau ada rezeki akan datang kita jumpa lagi. Yalah.
Man. Salina tu tanggungjawab untuk kamu tu. Allah akan bagi ganjaran yang besar kepada kamu. Sekiranya kamu berjaya menjaga dia dengan agama Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mehmet sini. Dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang. Lah, kecil je. Ingatkan dah besar dah. Wih, dah besar lah, bang. Ni mesti akak ipar adik, kan? Inilah dia. Kak. Masya-Allah, cantiknya. Abang naik apa tadi? Siapa hantar abang? Tadi pakcik tu. Pakcik? Ada pakcik tadi. Dahlah, jom. Naik atas. Kak, jom. Tak. Ni abang mana, abah? Abah? Abah kat Dewan. Nanti ada bawa tujuh abang, eh? Jomlah, kak. Meh, nek. Tak apa, abang kita kuat. Dia je yang angkat beg. Masalah di kampung kita ini memang banyak. Tetapi, masalah itu perlu kita selesaikan dengan cara bermuafakat. Sebab dengan bermuafakat sajalah, ia akan membawa berkat. Dan mudah-mudahan dengan berkat yang Allah beri itu, kampung kita jadi aman dan damai. Kita boleh bangunkan kampung kita dengan sempurna. Jadi, itu sajalah ya, yang dapat kita putuskan dalam musyarat kita. Jadi mana-mana cadangan yang telah dipersetujui dalam surat kita kali ini, insyaAllah kita akan laksanakan. Dan cadangan-cadangan yang tak sempat kita bincang dalam surat ini, kita akan bawa kepada surat akan datang. Setuju? Alhamdulillah. Jadi saya akhiri dengan lafaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh bersurai. Abah. Abang, bah? Alhamdulillah, Aiman. Sampai juga. Rindu sangat ayah. Lama tak jumpa. Sampai juga ke rumah Aiman. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nanti, abah. Umaira, mari sini. Kasih dengan laku melintir hatiku yang pakcik nak kenalkan. Menantu pakcik. Terasa ku tersisi. Kamu sebenarnya asal dari mana? Saya dia berasa... dari Brunei. Mak dia Brunei, bapak dia Australian. Tapi dia dibesarkan di Australia. Tu yang bila jumpa kat Arab, Man buat keputusan nak kahwin dengan dia. Tak maaf apa. Kahwin kat sana. Tak apalah, benda baik. Kamu kahwin tu sekurang-kurangnya telah menyempurnakan tuntutan dalam agama Islam. Lagi satu, dapat mengelakkan dari maksiat. Betul? Kalau macam tu, bolehlah apa jadi doktor kat kampung kita ni. Kan apa? Boleh. Dah, lekas makan. Nanti jam 4 pagi kita sembahyang tahajud sama-sama.
Lupa. Uzur. Tak apalah. Kita-kita aja. Kita-kita aja. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Minal khataya rahsia tak? Rahsia? Pasal Abang Aiman. Pasal apa? Abang Aiman, dia takut lipas. Ada kalau nampak lipas, mesti terbayang Abang Aiman. Ya Allah, dia tu selalu bully Ada tau. Abang. Sedap ngumpat. Tak adalah. Hal perempuan. Apa awak ni? Apa? Syuhada kan ada. Apalah isteri. Alah Kak ni, janganlah malu-malu. Biasalah orang baru kahwin. Sweet-sweet, nak manja-manja. Akak nak tahu tak? Abang Ada ni memang macam ni. Dia suka sangat kacau orang, tahu tak Kak? Ya Allah, pening pala Ada. Dulu kat kampung, semua orang dia sakit dengan Kak. Astaghfirullahalazim. Tapi, nakal-nakal dia juga. Dialah satu-satunya abang yang Ada sayang sangat. Ada-ada je. Dah. Jangan macam temelang. Nanti lari pula kat Selina nanti. Ha. Hari tu abang kata ada pak cik hantar abang dari airport kan? Kenapa abang tak naik teksi je? Ada biasa tak dengan kampung cahaya sebelah ni? Kampung Cahaya? Aha. Ada tak berapa pastilah, bang. Nanti ada tanya abang, eh? Tak payahlah, tak apa. Tak payah. Aiman! Jom ikut abang. Selena dengan Suhada pun ikut sekali. Jomlah, abang dah panggil dah tu. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Ampunkanlah anakku Mariani, ya Allah. Jom Kak, kita uruskan jenazah. Astaghfirullahalazim. Mak Dara. Dah Mak Dara. Mari kita uruskan jenazah. Thank you.
Astagfirullah. Ya, doakan bagi Pak Simati, Aiman. Ini semua kuasa Allah. Kita sebagai hambanya, marilah kita doakan bagi pihak si mati. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa si mati. Mari kita bawa keluar ini. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau ampunkanlah dosa Maria. Amin. Kau tempatkanlah dia di kalangan orang-orang yang mendapat hidayah-Mu. Lindungilah keluarga dan keturunannya yang masih hidup. Amin. Ya Allah. Ampunkanlah dosa dia dan kami. Amin. Kau luaskanlah kuburnya. Amin. Kau berikanlah cahaya di dalamnya. Amin. Ya Rabbul Alamin. Assalamualaikum, Pak Ji. Waalaikumsalam. Eh, Yara. Dengan beg besar semua ini, kamu nak ke mana? Pak Ji. Saya nak pindah dari kampung ni, Pak Ji. Saya dah tak tahan dengan buat keji orang kampung semua pada anak saya, Pak Ji. Pedulikanlah. Orang nak kata apa? Yang penting, kamu kena doakan kesejahteraan Maria di sana. Saya dah tak sanggup, Pak Ji. Saya dah tak sanggup. Mana saya nak letak muka saya ni, Pak Ji? Dahlah. Mari kita duduk sana. Kita bincang dulu. Mari duduk. Duduk. Saya tak pernah tahu apa pekerjaan Maria, Pak Ji. Selama ini dia kata dia mencari rezeki yang halal. Satu hari bila saya pulang dari bandar. Astaghfirullahaladzim. Apa semua ni, Maria? Bangun, Maria! Bangun keluar! Apa semua ni? Bangun keluar! 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 Maria! Apa yang kau dah buat ni semua ni, Maria? Is! Aku rimaslah! Maria! Maria, kau sedar tak apa yang kau buat ni? Ya Allah, ya Tuhanku. Apa dah jadi dengan anakku? Sudahlah, Dara. Jangan menangis. Semua yang jadi ni salah saya, Pak Ji. Salah saya.
Saya gagal mendidik anak saya menjadi manusia yang sempurna, Pak Haji. Sudahlah, Dara. Dalam Al-Quran pun sudah tertulis. Dalam surah Al-Isra ayat 8. Asa rabbukum ayyarhamakum wa in utum udna wa ja'alna jahannama lil kafirina khasira. Yang maksudnya, mudah-mudahan Tuhan kamu mengasihani kamu jika kamu bertaubat. Dan jika kamu kembali menderhaka, kami akan kembali menyiksa kamu di dunia. Dan kami jadikan neraka itu penjara bagi orang-orang kafir. Semuanya dah tertulis. Semuanya ini ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita boleh buat? Cuma doakan semoga rohnya ditempatkan di tempat-tempat orang yang beriman. Selina, bawa air ke Maina. Jemput minum air. Dah ada. Salam. Seorang. Saya teman. Tak manis orang nampak kita jalan berdua ni kan? Sekadar bertanyakan khabar. Sebagai seorang kawan. Khabar baik. Alhamdulillah. Aiman tahu Humaira marahkan Aiman. Saya balik dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aiman. Jom balik. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatghaw. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aytal ladzi yanha 'abdan idza shalla. Aro'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Aro'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sayad'u zabaniyah. Kalla la tuti'u wasjud waqtarib. Sadaqallahul azim. Murid-murid, dah boleh balik. Esok pukul 4 petang, kita jumpa lagi kat sini ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, ada. Kak, dah lama sampai? Lama juga. Saja nak dengar Kak mengaji. Ni saja je ada bawa Kak Sina jalan-jalan tengok kampung kita ni. Ah, Abah pun ada kirim buah tangan untuk Akak. Ambillah. Terima kasih. Apa sama. Ni? Sama. Ada. Nanti kalau senang-senang, ajaklah Kak Salina datang rumah. Eh, boleh. InsyaAllah. Kenapa muka nampak gelisah aje? Bila awak nak tunaikan janji awak? Dah masuk maghrib. Siapakah Tuhan kamu? Siapakah Nabi kamu? Apakah agama kamu? Apakah kiblat kamu? Siapakah saudara kamu? Apakah pegangan iktikad kamu? Apakah kalimah yang kamu bawa bersama? Sarah. Saya mimpi saya terbakar. Habis semua ni. Bangun, saya takut. Dah. Mimpi je. Tidurlah. Saya kena bangun pagi ni. Awak bangun. Bangun. Apa dia? Awak sedar tak? Semasa perjalanan kita atas sini, awak sedar tak? Semua mayat-mayat kita kebumikan, semua terima penderitaan. Awak sedar tak? Awak sedar tak kena berjadi macam ni semua? Awak sedar tak? Oh, sedar tak? Dah. Mimpi tu mainan tidur. Mimpi tu mainan tidur. Tak, bukan yang ni. Di sini. Allahumma bismika ya wa amun. Dah. Tak ada apa dah, tidur. Eman, nak ke mana tu? Masjid. Bawa motor. Baik-baik jalan.
Kenapa ni Silina? Abah tengok gelisah aje. Siapa pula ni? Ya Allah, Aiman, kenapa jadi macam ni anak? Ya Allah, Aiman, nasib keluar lagi. Umairah, cakap Umairah, kenapa Aiman jadi macam ni? Astagfirullahaladzim, Aiman. Aiman, Aiman, Umairah, cakaplah kenapa jadi macam ini, Aiman. Anakku, Aiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak apa kat sini? Nak berjumpa dengan kekasih hati saya. Salah ke? Awak tolong hormat saya. Pergi dari sini. Saya tahu saya dah lukakan hati awak. Tapi saya masih cintakan awak. Saya datang nak tunaikan janji saya pada awak. Apa awak merepek ni? Awak tak rindukan saya ke? Kenapa perangai awak makin pelik? Awak tak takut dengan Allah ke? Kenapa mesti kita malu dengan ketentuan dia? Astagfirullahaladzim! Memang mengucaplah! Mengucap! Aku mengucap, aku sembahyang, aku beramal. Tapi untuk siapa? Apa aku? Jadi aku kena buat baik untuk puaskan hati orang lain. Umairah, Umairah. Umairah, kau jangan risau. Apa yang kita buat, semua dah tertulis. Bebas sekarang. Adik! Aiman! Subhanallah, demi Allah, Tuan Haji. Saya tak melakukan perkara yang tak senonoh tu dengan Aiman. Silina, apakah perangai Aiman sebegini masa di Arab? Tolong jawab soalan Abah. Aiman tak habis belajar pun di Arab. Apa semua ini, Selina? Sumpah demi Allah, Selina tak berbohong. Semasa Aiman bercuti di Australia, Aiman berjumpa dengan saya. Dan kami bercinta. Dan Aiman terus menetap di sana dengan saya. Ya Allah, astagfirullah. Kenapa Aiman sanggup tipu Abah, Aiman? Dan sebenarnya, saya bukan isteri Aiman yang sah. Kenapa mesti main-main soal perkahwinan?
Kenapa Aiman tipu Abah? Tak cukupkah ilmu agama yang selama ini Abah didik, Aiman? Tak cukupkah, Aiman? Astagfirullahaladzim. Saya mengandung, Pakcik. Abah. Tetap percaya, Aiman. Aiman tak calon yang sesuai untuk membimbing saya ke jalan yang benar. Tolonglah doa beraku. Kami terus hanyut, Pakcik. Kami terus hanyut. Masa Aiman belajar di Australia, dia mengamalkan ilmu hitam. Macam-macam dia gunakan, Pakcik, demi kepentingan dia sendiri. Aiman turut menipu ibu bapa saya dan tidak menghormati mereka. Demi cinta saya pada Aiman, saya biarkan dia. Hi. Where are you guys going? See, we have an assignment to do. Yes. Yep. Bye. Juga sanggup melihat Aiman dengan perempuan-perempuan lain, Pakcik. Saya ingin cari balik agama saya. Dan menjadi isteri Aiman yang sah. Pakcik, izinkan saya dan Aiman bertaubat, Pakcik. Jangan minta maaf dengan saya. Minta maaf dengan Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Minal khataya Astaghfirullah Rabbal ربي زدني علما نافعا.
Terima kasih dekat awak. Sebab banyak sangat membantu saya mendalami ilmu agama. Sama-sama. Tapi tak ada apa pun. Jangan malu-malu bertanya, ya? Ini adalah pemberian Aiman kepada saya dulu. Saya rasa ia lebih bermakna kalau awak yang memilikinya. Terima kasih. Sama-sama. Umairah, saya nak minta maaf jikalau saya buat awak bersedih. Saya tak berniat untuk merampas cinta Aiman daripada awak. Jangan cakap macam tu. Setiap manusia, jodohnya telah ditetapkan oleh Allah. Dan awak adalah jodoh yang terbaik untuk Aiman. Bara'atun minallahi wa rasulihi illa alladhina 'ahadtum minal musyrikin. Fasikhu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa annallaha mukhzil kafirin. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُؤْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ. Pak Cik akan nikahkan kamu dengan Aiman supaya dia bertanggungjawab dengan anak yang dalam kandungan. Tentang orang kampung yang kata-kata kita, pedulikanlah. Yang penting, kamu telah mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah SWT. Ingat, Allah ada berfirman dalam surah Thaha ayat 82. Wa inni laghafarun liman taba wa amana wa amila salihan summahtada. Yang maksud dia, dan aku yang amat memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertaubat, yang beriman dan beramal soleh. Dan ia teguhkan pendirian di atas petunjuk yang diberi. Pak Cik nak kamu balik ke Australia. Ajak ibu dan ayah kamu kembali kepada agama Allah. Baiklah. Tuan Haji, esok pagi saya dah berangkat ke Perlis. Diorang cari guru agama. Jadi saya ingat saya nak mengajarlah kat sana. Eloklah tu. Dekat sana kena elok-elok. Tapi jangan lupa solat. InsyaAllah. Pak Cik minta maaf bagi pihak Aiman di atas apa yang berlaku, Bu Maira. Sebenarnya, saya dah maafkan dia. Alah, tak bestlah kalau akak tak ada. Habis siapa nak buat cucu dan yang sedap tu? Alah, ada ni. Kita sekarang ni kan ada Kak Salina. Biar akak yang ajar Kak Salina masak cucu udang tu. Hari-hari ada boleh makan.
Boleh Kak Sina. Nanti kita buat, eh? InsyaAllah. Kak Umaira, Kak Sina, Abah. Cepatlah minum. Minum. Silina, minum. Umaira. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salina tu, tanggungjawab untuk kamu tu. Allah akan bagi ganjaran yang besar kepada kamu sekiranya kamu percaya menjaga dia dengan agama Allah. Abang minta maaf. Selama ni abang dah banyak bawa Selina ke jalan yang gelap. Jalan yang tak diredai Allah.
Abang. Terima kasih kerana tunaikan janji abang. Selina akan jadi isteri yang baik dan juga soleha. Dan Selina akan jaga abang sampai bila-bila. Anak ni, kita besarkan dia dengan didikan agama. Kita bawa dia ke jalan yang diridhai. Sekiranya suamiku ini adalah pilihanmu di Arash, berilah aku kekuatan dan keyakinan untuk terus bersamanya. Sekiranya suamiku ini adalah bidadara untukku di jannahmu, limpahkanlah aku dengan sifat tunduk atas segala perintahnya. Sekiranya suamiku ini adalah yang terbaik untukku di duniamu, ya Allah, peliharalah kata-kataku dari menyakitinya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna